Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Huawei optimis pendapatan di sepanjang tahun 2023 akan bertumbuh 9% menjadi lebih dari 700 miliar yuan. Pendapatan perusahaan diprediksi akan tetap tumbuh meski menghadapi sejumlah tantangan di sepanjang tahun ini. Raksasa teknologi Tiongkok Huawei Technologies memperkirakan pendapatan sepanjang tahun 2023 akan mencapai lebih dari 700 miliar yuan atau setara sekitar 98,5 miliar dolar Amerika. Proyeksi tersebut meningkat sekitar 9% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 642,3 miliar yuan. Perkiraan peningkatan pendapatan tersebut menunjukkan optimisme perusahaan terhadap pertumbuhan kinerja usai sanksi dari Amerika Serikat yang dikenakan sejak 2019 berdampak pada bisnis Huawei akibat terbatasnya akses terhadap teknologi global yang penting. Manajemen Huawei dalam sebuah pernyataan menyebut seluruh segmen bisnis Huawei termasuk bisnis ponsel pintar telah menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi pada tahun ini. Optimisme pertumbuhan kinerja hingga akhir tahun ini juga mengacu pada realisasi pengiriman ponsel pintar Huawei yang meningkat hingga 83% secara year on year pada Oktober lalu. Sementara itu, dalam menghadapi tahun 2024 mendatang, Huawei menyatakan akan menghadapi sejumlah tantangan dalam pertumbuhan bisnisnya. Tantangan tersebut terutama dari faktor geopolitik serta pembatasan teknologi dan hambatan dalam perdagangan. Untuk itu, Huawei juga akan fokus pada efisiensi operasional bisnisnya. Berbagai sumber, IDX Channel.